Untuk soalan 36, okay, kita tengok Rajah 24 menunjukkan 1 liter yang lengkap. Okay, liter ni mengandungi ammeter, bateri, 2 perintang dan 1 voltmeter yang disambung secara selari dengan perintang 4 ohm. Okey, soalannya apakah nilai beza keupayaan iaitu bacaan voltmeter ni yang merentasi perintang 4 ohm. Okey, apa yang diberi adalah pertamanya ialah arus ya, iaitu 0.5 ampere. Okey, arus 0.5 ampere ni kalau kita lukislah arah arus ni macam ni, dan bila masuk ke perintang, tak kira lah perintang 1, perintang 2 ni, nilai arusnya adalah sama kerana tidak ada simpang. Maka nilai arus bagi keseluruhan liter ni adalah 0.5 dan yang melalui setiap perintang pun 0.5 ampere. Okey, soalannya ialah kita nak kira berapakah nilai bacaan voltmeter ni. Okey, so okey, dengan menggunakan rumus V sama dengan IR. Okey, maka gantikan nilai V sama dengan I 0.5 dan R adalah 4 ohm. Okey, kenapa kita tak guna yang 2 ohm ni? Sebab apa? Sebab titik yang kita nak ambil kira ialah titik yang menyambungkan voltmeter ni kepada perintang R ni, R2 lah ya. Okey. So jawapannya adalah 2.0 volt. Okey.